Kisma Pasir akan sempurna di kipanya Yusril. Dan Spike melemari akan tipe lampuannya dari Putra Evolve. Angka 2-1. Wasit Kisma konsentrasi menurut servis dilakukan Kisma tanya. Sempurnanya Bandur di kipanya Yusril. Prasmanan Bandur, Libero, Bakit, Agung, Agung. Membalas tuntas yang dilakukan Agung lewat serangan sempurna. 3-1. Wasit servis dilakukan Kisma tajam, Kisma wasit sempurna, tinggi bola dilakukan Bandur yang dituju ada Arti, tinggi bola yang Kisma Arti Anca terbang tinggi yang dilakukan Arti untuk angka 4-1. Kisma lakukan servis tajam, pasir sempurna, tinggi bola Yusril, bola cepat tertahan, tinggi bolanya Agung, Yogi luar biasa Yusril, Bakit, Bagesto, Bandur, tinggi bolanya Yusril, Bandur yang dituju, luar biasa dilakukan Bandur. Hansenwan sempurna memberikan angka di bola bola dari Putra, Ivan kedudukan menjadi 2-4. Wasit servis akan dilakukan dengan mudah lewat tangannya anak tajam, sempurna yang pasir tinggi bolanya Kisma, dia Agung. Spike sudah melakukan Ari Agung. Angka kembali 5-2. Konsentrasi pemain Ibra yang kotak batu warna warna kiri. Lakukan servis dilakukan yang bangkit wasit akan sempurna jangkauan panjang Yusril. Dia 400 kilometer perjalanan yang kiri dilakukan. So dikit angka 3-5. Bandur lakukan servis tajamnya Bandur. Sempurna yang pasir jangkauan panjang Joki. Kali ini pagar gemilang 3 meter Arti luar biasa tinggi banyak Yusril. Dan kali Marsato yang akan tiba lompat dari Putra Info lewat tangannya dilakukan. So tinggi angka kembali ada 3. Servis nampak dilakukan nomor 1 lewat tangannya dilakukan. Tajamnya dilakukan Yogi. Tinggi bola dilakukan kembali 1-2 penempatan. Ada Kisma Arti tinggi 3 meter Yogi Bahadur Yusril 3 meter Bahadur Bahadur oleh Maria dilakukan Bahadur. Angka 7-3. Servis nampak dilakukan Yogi. Tajam dilakukan Yogi. Pasir sempurna tinggi banyak Yusril. Iya Lili 1-2 sempurna yang dilakukan nomor 4. Baca berapa hari ini kalau menjadi putra negara 7. Wasit nomor 4 Fajar lakukan dan dilakukannya Fajar masih dilakukan sempurna bangkit tinggi banyak Kisma Agung berhasil membuka angka satu hanya 8 Agung angka 8-5. Rodang ingin dipelamai minggu lambat Agung lakukan servis kacap dilakukannya Agung masih dilakukan sempurna tinggi banyak dan kait terjadi kesalahan masih dengan dipelamai dari Putra Info lewat kesalahan dilakukan Fajar angka pertama 9-5 Ari Agung. Tajam dilakukan Ari Agung pasirnya Bahdur lompatnya Yusril sempurna Yogi Kisma kali Kisma kembali berapa angka 10-5. Ari Agung konsentrasi tajam servisnya Ari Agung pasirnya Bahdur tinggi banyak Yusril kali Kisma luar biasa dilakukan nomor muda pada waktunya dapat dewan membelah bendungan jeliki Putra minggu lambat angka menjadi 6-10. Servis akan dilakukan lewat tanya Sotike pasti dilakukan sempurna tinggi bola dilakukan Kisma Yogi cangkauan bola kurang sempurna sang libero dari Putra Ibob angka 11-6. Raul konsentrasi Raul banyak sehat dari pagi dari kota nanggungan akan saya ke Raul pasti dilakukan sempurna Bahdur tinggi bola dilakukan kembali dan satu bola cepat kembali yang dilakukan nomor punggu 2 sempurna lewat tanya dilakukan Ana berubah akan skor 7-9. Servis nampak dilakukan Dewan pemain dari Putra Info melakukan servis Dewan setiap dilakukannya Dewan dan kali ini gagal fokus dari Dewan berubah akan dibalas menjadi Putra Mega Lama. Ardi lakukan servisnya Ardi masih dapat sempurna jangkauan bola dilakukan dan bola cepat putaran gemilang Ardi terselamatkan Yusril Bahdur melebar sentuhan dilakukan Bahdur 13-7. Ardi lakukan servis dilakukan Ardi masih dilakukan sempurna tinggi bola dilakukan kali ini luar biasa Nova bola sedangkan bangkit
Esto. Bola coba dilakukan Bangke. Bola tapi pasti 14-7. Tiba-tiba di bidang bisa tiba lapor dari Putra Ivan Kis Batero. Hari Anjar lakukan servis tajam. Wasit dilakukan sempurna yang korban dilakukan. Lompal kembali sabaran Kisma. Dan pahagawatan sempurna dengan Ardi. Angka 15-7. Arti konsentrasi Arti tajamnya Arti yang saya satu akan dijumpakan Arti Lot untuk dibawa dari Putra Ivan kesalahan servis angka menjadi 8-15. Yusril yang mengatur serangan dari Putra Kisman terangkan servis masih dilakukan berlangsung beratur lompat dilakukan Arti kali Bangke luar biasa dimentangkan Yusril di sana Bahdur yang dituju ada Arti yang saya satu penyelamatan bola berlangsung oleh Arti berubah di balapan dari Putra Ipok semakin berkat angka 9-15. Yusril konsentrasi tajam servisnya Yusril ada Nova dan Bangke Bangesto penempatan ke wilayah akan Bangke membuka angka di balapan dari Putra Bengko lewat 16-9. Kisma lakukan tajamnya Kisma pasti kurang sempurna dan kali ini 17-9. Wasit Kisma konsentrasi tajam servis dilakukannya Kisma pasti akan sempurna tinggi bolanya Yusril bola cepat ada Yogi jangkauan bola dilakukan Agung luar biasa penempatan Nova tinggi bolanya Kisma 3 meternya Ardi Lombol Bahdur Yusril dan Bahdur sempurna bola dilakukan Yogi angka menjadi skor blue 10 18-18. Sekarang 19. Oke. Wasit konsentrasi servis akan dilakukannya tajam. Wasit dilakukan sempurna jangkauan bola dilakukan kembali. Dan sebentar. Skornya gimana? Skor. 19-10. Benar. Skor. 19-10. Oh ya. Oke. Bangkit Pangesto. Masih dapat sempurna. Jangkauan bola dengan Yusril. Bandur yang dituju. 1-2 yang akan Arti kurang sempurna. Angka 11-11. Bandur. Yogi lakukan servis tajamnya Yogi masih dapat sempurna jangkauan melakukan kali ini 1-2 pada balapan final 21-12. Masih Yogi lakukan servis masih dapat sempurna jangkauan melakukan kali ini 22-12. Yogi tajam tinggi banyak Yusril dan luar biasa meledos bro Song Diki angka 13-22 servis akan dilakukan Fajar tajamnya Fajar pastinya sempurna tinggi banyak Kismadar angin segar mengelawan 23-13. Ari Agung lakukan tajam kesalahan Ari Agung 14-23. Wasit servis ada lakukan Dewan wasit dapat bangkit tinggi banyak Kisma dan Ardi asa kemenangan Putra Megalabat 24-14. Masih ada asa di pelopori dari Putra Ipong Kisma torong demi makan kedudukan. Percobaan saya terlalu dari Rahul tajamnya Rahul sempurna ya libero serangan dilakukan kali ini berikan angka untuk tim pelopori dari Putra Ipaulat pergerakan sebenarnya Dewa 15-24.
Dewan lakukan servis, masih dapat sempurna, dan Ardi, netinya Ardi, angka beruntun IPOK, 16-24. Wasit servis akan dilakukan, tanya pasir akan kurang sempurna, lomba dilakukan, Ardi dan kesalahan kembali, dia akan timbal balik Mega Lahabat, angka menjadi kedudukan 17-24. Wasit servis akan dilakukan tajam, sempurna pasir bangkit, lomba saja dilakukan, 1-2 Kisma, balik balik Kisma, 18-24. Wasit servis akan dilakukan tajam pasir Nova, serangan dilakukan, Ardi luar biasa. Kami ucapkan selamat tim balap dari Putra Mega Lahabat. Melaju ke pertandingan selanjutnya, ucapkan banyak terima kasih Putra IPOM atas partisipasinya di turnamen bola voli Selo Jayakarta 2022.